Sejuk, tenang, dan nyaman, itulah kesan pertama yang akan Anda rasakan saat mengunjungi Omah Maen. Omah Mangan Enak dalam bahasa Banyumas atau Rumah Makan Enak. Rumah makan yang belum lama dibuka ini menghadirkan menu dan sajian khas Banyumas. Di sini, setiap pembeli yang datang ke Omah Maen disambut dengan ornamen-ornamen klasik non-tradisional. Tidak hanya itu, bagi Anda penggemar hiasan rumah tangga, Omah Maen juga menyediakan galeri UMKM asli buah karya orang Banyumas. Deretan batik serta beragam kerajinan tangan menghiasi setiap sisi galeri tersebut. Rumah makan yang terletak di Jalan Raya Baturaden ini memang terkenal dengan kesejukan alamnya yang masih asri. Menu khas yang menjadi andalan rumah makan Omah Maen yaitu pecak kambing serta sop kambing gumelar. Kedua menu yang berbahan dasar daging kambing ini memang sangat berbeda dengan olahan kambing pada umumnya. Seperti pecak kambing, diolah dengan bumbu rempah khas Nusantara, daging kambing dibakar lalu dipecak atau pecah di atas hot plate yang sudah dilumuri sambal. Pecak kambing dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp25.000. Selain pecak kambing, tentunya banyak pilihan menu lainnya yang tak kalah mantap dan rasanya mantep pepol. Bumbu rempah dan sambal yang meresap ke dagingnya begitu terasa sampai di lidah. Selain mantap dan nikmat, dua menu andalan di Omah Maen ternyata memakai resep turun-temurun dari keluarga. Yang jadi menu andalan kita yang pertama ini namanya pecak kambing. Ini kan makanan khas keluarga kita. Ini memang resepnya resep ibu saya. Kalau selama ini kan kambing kebanyakan sate, gulai, dan sop. Nah ini ada sesuatu yang khas Banyumas banget yang kita tawarkan. Nah, belum dikenal bahkan oleh masyarakat. Kalau rasanya itu ya perpaduan antara pedas, manis. Di sini nyobain beberapa menu, ada kambing pecak, ada mitayel, ada ayam gadun, ada ayam panggangnya. Enak semua, terutama kambing pecaknya. Pedas, manis, recommended lah kalau emang mau kesini, nanti cobain ini lah. Oke, terus kalau soal suasana gimana mas menurutnya? Suasananya enak mas, adem, kayak gini lihat sawah, banyak buat keluarga enak, buat makan berdua, rame-rame, enak disini, adem semua. Guno sang pemilik Omah Maen menambahkan, kedepan dirinya akan terus menambah menu khas Banyumas, serta sajian hiburan dan oleh-oleh khas Banyumas. Nah, bagaimana pemirsa? Penasaran dengan menu yang disajikan Omah Maen? Yuk, datang aja ke rumah makan Omah Maen di Jalan Raya Baturaden kilometer 7, tepatnya di Desa Pandak, Baturaden. Dari Banyumas, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.